Halo cuy, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya akan membahas salah satu topik yang menarik dari dunia AI lagi nih cuy. Model AI yang akan kita bahas kali ini namanya Qwen 2.5 VL. Dikembangkan oleh perusahaan asal Cina yaitu Alibaba Cloud yang didirikan oleh Bang Jack tentunya ya kan. Nah, apa sih istimewanya AI yang satu ini? Kenapa dia layak disebut sebagai salah satu saingan terberat model AI besar seperti ChatGPT, Gemini, atau DeepSeek sekalipun cuy? Simak pembahasannya sampai selesai. Seperti biasa ya, bantu channel YouTube ini agar bisa berkembang. Like, share, dan subscribe yang kalian berikan membuat saya semangat dalam membuat konten-konten yang pastinya bermanfaat buat kalian. Jadi singkatnya, Qwen 2.5 VL ini adalah model AI multimodal yang tidak hanya bisa memahami teks saja, tetapi juga gambar, video, dokumen yang kompleks, dan bahkan bisa mengendalikan perangkat seperti komputer dan smartphone. Itu mirip seperti AI operator yang dikembangkan oleh OpenAI. Tentu saja ini adalah langkah besar dalam pengembangan AI, karena kemampuan multimodal seperti ini sangat jarang ditemui pada model AI lainnya. Ya, setidaknya untuk saat ini cuy. Ada beberapa kemampuan yang dimiliki oleh model AI Qwen 2.5 VL yang sudah saya rangkum. Mari kita bahas satu persatu cuy. Kemampuan yang pertama, Qwen 2.5 VL mampu memahami visual dengan presisi yang tinggi. Lah, bukankah itu juga bisa dilakukan oleh ChatGPT? Oke, kalau gitu saya akan coba mengujinya dengan sampel gambar yang sudah saya siapkan. Biar nanti kita lihat hasilnya. Dan ini adalah gambar yang akan saya gunakan untuk melakukan serangkaian uji coba ya. Untuk melakukan analisis gambar, kita harus menggunakan model Qwen 2.5 VL 72B. Kemudian, saya akan upload sampel gambarnya cuy. Lalu setelah gambar di-upload, saya akan menanyakan pertanyaan seperti ini. Ada berapa banyak pengendara motor di dalam foto ini? Mari kita lihat hasilnya cuy. Dan seperti yang kalian lihat ya, hasilnya Qwen mengatakan bahwa ada 14 pengendara motor. Apakah benar? Lihat ya, dengan kondisi foto yang kualitas gambarnya bisa dikatakan cukup buruk, apakah perhitungannya tepat? Saya akan coba menghitungnya secara manual cuy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Wow, hasilnya sangat akurat ya. Gokil kan? Lanjut, saya akan menguji dengan menanyakan sampel foto kedua yang sudah saya siapkan. Ini dia kira-kira fotonya cuy. Oke, saya akan menanyakan ada berapa orang di dalam foto tersebut. Mari kita lihat hasilnya cuy. Dan hasilnya, Qwen mengatakan bahwa ada 4 orang. Hasilnya akurat ya. Nah, misalnya saya akan kembali bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Ada berapa jumlah pria dan wanita di dalam foto tersebut? Mari kita lihat lagi hasilnya cuy. Dan seperti yang kalian lihat ya, Qwen mengatakan bahwa ada 2 orang pria dan 2 orang wanita. Gimana? Keren ya? Oke, sekarang saya akan beralih ke dalam ChatGPT dan melakukan proses uji menggunakan gambar dan prompt yang sama. Nanti kita akan sama-sama melihat hasilnya seperti apa ya cuy. Nah, seperti yang kalian lihat ya, pada pengujian di gambar pertama, ChatGPT menampilkan hasil yang nampaknya kurang begitu akurat. ChatGPT menyebutkan bahwa ada 10 orang yang mengendarai sepeda motor. Padahal, jika kita hitung sesuai pengujian pada Qwen, jumlah orang yang mengendarai sepeda motor itu ada 14 orang ya kan? Dan pada pengujian gambar yang kedua, sepertinya baik itu ChatGPT ataupun Qwen sama-sama menampilkan hasil yang akurat cuy. Kemampuan yang kedua, Qwen 2.5 VL memungkinkan kita untuk menganalisis dokumen yang kompleks. Saya kira kemampuan yang seperti ini juga ada di dalam ChatGPT ya.
Namun, Quinn menyebutkan bahwa mereka telah meningkatkan kemampuan pengenalan OCR-nya ke tingkat yang lebih baru dengan peningkatan pengenalan teks multi skenario, multi bahasa, dan multi orientasi. Langsung saja kita uji ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan sampel dokumen yang berisi sebuah struktur kode C# sederhana untuk menghitung sebuah bilangan Fibonacci. Kemudian saya akan upload file dokumennya dan menanyakan seperti ini. Bisakah Anda menjelaskan isi dari dokumen tersebut secara detail? Berikan saya contoh hasilnya. Dan seperti yang kalian lihat ya, beginilah kira-kira hasilnya. Ingat, ini adalah contoh sampel file dokumen yang sederhana saja ya. Untuk selebihnya, silahkan kalian uji sendiri cuy. Kemampuan yang ketiga, Quen 2.5 VL dapat menganalisa video dengan durasi yang panjang cuy. Dari halaman websitenya, model Quen 2.5 VL dikatakan bisa memahami video berdurasi panjang, bahkan lebih dari 1 jam. Dia bisa menemukan bagian-bagian penting dalam video, meringkas isi, dan memberikan analisis yang mendalam cuy. Untuk mengujinya, saat ini fitur tersebut belum tersedia di Quen Chat ya. Jadi, kalian harus menggunakan komputer kalian sendiri. Dan tentu saja, spesifikasi komputer yang kalian miliki pun harus tinggi cuy. Namun, sebagai gambarannya, kita bisa lihat hasil pengujian yang sudah dilakukan oleh Quen itu sendiri ya cuy. Seperti yang kalian lihat, di sini ada video dengan durasi 1 jam lebih yang menyiarkan sebuah pertandingan tenis. Kemudian penggunanya menanyakan seperti ini, bisakah Anda memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan kompetisi? Lalu secara ajaibnya model Quen 2.5 VL langsung menganalisanya dan menampilkan hasil yang sangat lengkap ya. Dia bisa mengetahui alur pertandingan dari mulai tahapan awal, momen penting, suasana penonton sampai merangkum kesimpulan dari pertandingan tersebut. Wow, ini adalah kemajuan teknologi AI yang luar biasa ya. Bisa saja kemampuan tersebut dapat digunakan juga untuk menganalisa sebuah pertandingan sepak bola cuy. Keren ya. Kemudian kemampuan yang keempat, Quen 2.5 VL dapat digunakan sebagai AI agent virtual. Seperti yang kalian ketahui ya, bahwa AI agent saat ini sedang ramai diperbincangkan dan perkembangannya terus melesat di tahun 2025 ini cuy. Nah, berbicara tentang AI agent, Quen 2.5 VL memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan perangkat lunak, baik di PC ataupun smartphone. Untuk merasakan kemampuan tersebut, sama seperti proses menganalisa video ya, di mana kalian harus menggunakan komputer kalian sendiri. Namun, saya akan memberikan kepada kalian gambaran tentang AI agent dari model Quen 2.5 VL dari referensi video yang diunggah di platform X oleh akun yang bernama Philip Smith, yang dimana ia juga merupakan pimpinan teknisi di Hugging Face ya cuy. Jadi di video ini si Philip itu memperlihatkan kepada kita bagaimana model Quen 2.5 VL dalam meluncurkan aplikasi booking.com untuk Android. Kemudian si Philip memerintahkan AI model Quen 2.5 VL ini untuk memesankan tiket perjalanan menggunakan pesawat dari kota Chongqing ke kota Beijing. Nah, berdasarkan perintah yang dimasukkan tersebut, AI langsung mengambil alih perangkat, membukakan halaman aplikasi booking.com sampai mencoba memesankan tiket pesawat yang diinginkan. Seperti yang kalian lihat ya, tahapan demi tahapannya di mana AI mulai melaksanakan tugasnya. Bahkan AI ini juga memberikan respon kepada penggunanya tentang apa yang dia lakukan ke dalam bentuk teks. Gimana? Keren ya. Kemampuan yang kelima, melalui Quen Chat-nya, kalian dapat menghasilkan gambar, video, dan melakukan web search berbasis AI. Nah, jadi jika kalian ingin menanyakan tentang sesuatu yang baru dan up to date, kalian bisa menggunakan mode web search ini cuy. Dan terakhir, yang lebih saya sukai adalah adanya fungsi khusus para programmer melalui fitur artifacts. Ya, ini adalah alat yang menurut saya keren untuk kalian yang doyan ngoding ya cuy. Oke,
saya akan menguji dengan menghasilkan gambar terlebih dahulu. Jadi, kalian tinggal pilih saja pada bagian image generator. Dan kalian bisa langsung memilih aspek rasionya di bagian ini cuy. Setelah itu, tinggal masukkan saja promptnya. Tenang saja, kalian bisa menggunakan prompt dalam bahasa Indonesia. Katakanlah, di sini saya akan membuat gambar seekor harimau dengan tatapan yang tajam menghadap ke kamera di sebuah hutan. Dan seperti inilah kira-kira hasilnya cuy. Kemudian saya akan coba membuat sebuah video dengan prompt yang sederhana. Untuk melakukannya, kalian harus membuat chat baru cuy. Lalu kemudian tinggal pilih saja video generator dan tentukan aspek rasionya. Ya, seperti inilah kira-kira hasilnya ya. Lanjut, saya akan mencoba fitur web search-nya. Kemudian saya akan coba menemukan topik berita yang saat ini sedang populer. Dan seperti yang kalian lihat ya, di sebelah kanan, Quen menampilkan referensi topik yang paling populer. Dan pada bagian chat-nya menampilkan rangkuman berdasarkan referensi topiknya. Terakhir, saya akan mencoba fitur artifacts yang keren buat tukang ngoding. Misalnya, saya akan membuat sebuah tombol dengan efek neon glow saat posisi mouse hover. Dan ketika ditekan, akan menampilkan tulisan Hello World. Dan ketika tombol ditekan kembali, tulisan Hello World akan menghilang dengan efek transisi. Lihat, Quen tidak hanya menuliskan kodenya saja cuy, tetapi juga dia menampilkan previewnya. Jadi, ketika saya mengarahkan mouse ke dalam tombol ini, maka akan ada seperti efek lightingnya ya. Dan ketika ditekan, itu akan menampilkan tulisan Hello World. Jika saya menekannya kembali, tulisan tersebut akan menghilang. Gimana cuy? Keren ya? Oke, saya sudah memaparkan beberapa keunggulan dari model AI bernama Quen 2.5 VL. Sekarang, saya akan coba menampilkan performa benchmarknya. Menurut tim Quen, model ini menunjukkan hasil yang sangat kompetitif dalam berbagai benchmark. Bahkan dalam beberapa tugas seperti pemahaman dokumen, matematika, dan analisis video, Quen 2.5 VL bisa dikatakan mengungguli model besar seperti GPT-4o ya. Selain itu juga, model Quen 2.5 VL memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, struktur jaringan yang lebih sederhana, dan kemampuan multimodal yang luas. Jadi bukan cuma pintar, tapi juga hemat resource. Bayangkan, dengan struktur jaringan yang lebih sederhana, AI ini bisa bekerja lebih cepat dan efisien dibandingkan model-model lain yang lebih rumit. Setiap teknologi pasti punya kelebihan dan kekurangan. Berikut beberapa catatan penting yang sudah saya rangkum cuy. Dari sisi keunggulannya, Quen 2.5 VL memiliki performa yang unggul, kemampuan multimodal yang luas, serta memiliki efisiensi yang tinggi. Dan dari sisi kekurangan atau batasannya, model Quen 2.5 VL memiliki sensitivitas topik, terutama politik, yang sangat ketat. Misalnya, kalau kalian mau pakai AI ini untuk menganalisa topik yang sensitif seperti politik, kalian harus berhati-hati ya cuy. Model ini mungkin gak bisa memberikan jawaban yang sepenuhnya netral, atau bisa saja memberikan respon yang kurang relevan. Tapi tenang saja cuy. Untuk topik-topik yang umum, AI ini masih sangat bisa diandalkan. Dan batasan berikutnya adalah, kalian atau perusahaan harus menggunakan lisensi khusus dan izin untuk menggunakan model 72B jika ingin menggunakannya untuk tujuan komersil. Jadi itulah pembahasan lengkap tentang Quen 2.5 VL yang dikembangkan oleh perusahaan milik Bang Jack. Sepertinya AI buatan Amerika saat ini makin ketar-ketir ya kan? Bagaimana menurut kalian? Apakah AI ini benar-benar bisa mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi dengan teknologi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini agar saya semakin semangat membuat konten-konten menarik seputar AI dan teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya, cuy!